Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma ba'du qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Anak-anak sekalian, para santri, putra-putri, yang kita lanjutkan kembali materi kita pada pertemuan yang lalu sampai nomor 6 tentang syarat-syarat menuntut ilmu. Ada yang ingat? Nomor 1 syarat menuntut ilmu apa? Ya, zakaun cerdas. Yang kedua, senang dengan ilmu. Hirsun. Zakaun wa hirsun. Yang ketiga, sabar. Wastibarun, sabar. Yang keempat, biaya. Ya, biaya. Yang kelima, irsyadu ustadzin, petunjuk guru. Harus dibimbing oleh guru. Ya, diajar oleh guru. Yang keenam, syarat menuntut ilmu sebagaimana dalam kitab ta'lim itu adalah tuluz zaman. Apa? Tuluz zaman. Tuluz zaman itu waktu yang lama. Jadi orang menuntut ilmu itu waktunya harus lama. Kenapa? Semakin lama, semakin banyak ilmu yang dia pelajari, semakin matang, semakin banyak pengalaman, semakin banyak wawasan. Ayo kita lihat, coba. Seorang tukang bangunan yang profesional, mungkin sebulan dia menjadi tukang, ilmunya masih sedikit. 2 bulan dia jadi tukang, 3 bulan sampai setahun, 2 tahun, makin lama dia bertukang, maka ilmunya akan semakin banyak. Semakin banyak. Dari buat pondasi, pertama baru belajar, coba buat, miring, coba buat lagi. Nah, lama-lama, semakin profesional, karena pengalaman dan ilmu yang terus digali, dipelajari, begitu. Jadi orang belajar itu butuh waktu lama, apalagi kalian. Abah sudah sering bilang, ingat baik-baik, santri itu belajar tidak hanya dia nanti untuk dirinya sendiri, tapi dia harus mampu mengajarkan kepada orang lain. Maka harus betul-betul paham. Itulah makanya di kelas 7 belajar toharoh, di kelas 8 belajar masih juga toharoh, ngaji kitab, kitab-kitab fikih, ya tetap dimulai dari awal, dari toharoh, cara sholat, dan seterusnya. Supaya makin pintar, makin mahir, makin menguasai, kita bisa mengajarkan kepada orang lain. Makanya terus diulang-ulang, nanti kita setiap awal tahun pelajaran itu ada praktek ibadah. Yang baru-baru masuk, yang belum bisa dibimbing. Yang sudah bisa latihan membimbing. Supaya dia dilatih untuk mengajarkan kepada orang lain. Kalau nanti ada yang terlupa, silakan tanya kepada gurunya. Ini penting. Ya. Apalagi nanti kalau kalian sudah berkeluarga, ya setidak-tidaknya kalian mampu mengajar keluarga sendiri dulu. Makanya tuluz zaman. Maka Abah sarankan kepada kalian,
mondoklah yang lama. Ya. Kalau baru setangkat tingkat SMP, umur 11 atau 12, 13, 14, atau maksimal 15, itu baru dasar. Baru dasar. Kalau ada biaya, lanjutkanlah lagi. Apalagi sekarang pemerintah sudah memberikan ruang yang seluas-luasnya ya, untuk dunia pesantren, mengakui keberadaan pesantren. Di sekolah umum, belajar umum, pelajaran umum. Kita pun belajar juga. Jadi sekarang statusnya kita tidak ada bedanya dengan sekolah umum. Sama. Ya, tidak seperti dulu. Dulu zaman Abah Mondok pulang, apa kata orang kampung? Ijazahmu apa? Berlaku tak untuk kerja. Ya. Bahkan orang yang tak kenal dengan pondok pesantren katanya santri mondok itu nanti pulang hanya bisa azan, bisa ngimami sholat, bisa ngajar ngaji. Itu pendapat yang salah. Itu berarti orang yang tidak kenal dengan dunia pesantren. Ya. Ayo, sekarang kalian sudah mondok. Ada yang baru mau 6 bulan yang kelas 7. Ada yang sudah hampir 6 tahun yang kelas 12, kalau memang dari awal. Sekarang kalian pikir, kalau ada orang yang menganggap lulusan pesantren hanya pandai azan, pandai ngaji, pandai sholat, betul atau salah? Di sini kalian dilatih. Dilatih kemandirian, dilatih cara bersosialisasi. Ya. Dilatih dengan keterampilan, life skill, banyak sekali. Banyak yang kalian peroleh. Kalau itu benar-benar kita resapi. Jadi tak usah minder. Santri itu keluar, lulusan pesantren, keluar, harus percaya diri. Harus percaya diri. Satu saat diminta untuk mengajar kepada orang lain, terutama tentang ilmu agama, harus siap. Berarti kita meneruskan perjuangan para nabi dan rasul, meneruskan perjuangan para ulama. Indonesia merdeka itu banyak peran ulama dan santri. Ya. Kamu lihat kemarin itu bagaimana tentang hari santri kan? Kita lihat di apa? Sejarah-sejarah yang ada ketika santri digerakkan oleh Pak Kiai untuk melawan penjajah, siap apapun resikonya, nyawa pun dipertaruhkan. Ya. Ini. Alhamdulillah seiring perkembangan zaman, sekarang banyak masyarakat dan orang-orang tahu, oh ternyata di pesantren tidak hanya dididik anak pandai ngaji, pandai sholat, pandai azan dan lain-lain. Ya. Tapi hampir semua disiplin ilmu dipelajari. Walaupun kita lebih banyak tentunya mendalami hal-hal yang sifatnya keagamaan. Jadi dulu zaman, ulama dulu betul-betul bagaimana santri itu bisa istiqomah belajar di pesantren dalam waktu yang lama. Kadang orang-orang tua dulu, mondok itu, dah tua-tua. Ada yang sudah 7 tahun, ada yang 10 tahun. Yang tua-tua masih mondok. Demi untuk bagaimana mendalami ilmu agama. Apalagi sekarang, banyak polisi itu yang lulusan pesantren ada. Ketika jadi polisi, dia bisa ngimami, dia bisa ceramah. Abah pernah dengar khutbah di YouTube itu, nonton khutbah dari seorang polisi, luar biasa, hebat, merinding kita dengarnya. Dokter, ada tak yang lulusan pesantren? Ada. Pengusaha yang lulusan pesantren?
banyak, apalagi pejabat, anggota DPR, ya, mungkin lurah dan lain-lain, banyak. Banyak. Jalan kita, jalan hidup kita itu, rezeki kita itu sudah diatur oleh Allah. Siapa sih orang hidup yang tidak dikasih rezeki? Ada? Tak ada. Dari manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, Allah yang menciptakan, Allah pula yang memberi rezeki. Sudah tak usah bingung masalah rezeki itu. Allah menciptakan kita saja mampu kok. Kalau hanya memberi kita rezeki, Allah itu maha kaya, maha berkuasa. Jadi tak usah mikir lagi, nanti sekolah di pondok takut tak dapat kerja, susah cari duit, susah cari ekonomi, aduh. Ya, itu orang yang tidak percaya dengan kebesaran Allah. Sekarang pola pikir itu sudah berubah. Maka kita tetap istiqomah, yakin. Maka belajarlah tulu zaman. Nah, saya sarankan kepada kalian yang tamat SMP, yang baru 3 tahun. Kalau ada biaya, lanjutkanlah ke pesantren. Terserah di mana kamu mau mondok. Lanjutkanlah. Jangan merasa aku sudah bisa, aku sudah sholat sudah pandai, ngaji sudah pandai, ya, ilmu itu tak cukup sampai di situ. Banyak yang perlu kita gali lagi tentang ilmu agama ini. Syukur nih yang mau lulus aliyah, selesai dia kuliah. Kuliah sambil mondok lagi, sambil ngaji kitab. Mantap itu. Hebat itu. Atau mau yang kuliah ke luar negeri, mendalami agama. Hebat itu. Jadi tulu zaman. Lamanya waktu. Ya. Kita sudah, arahnya itu sudah mendalami agama, ya sudah dalami. Ilmu umum pun kita pelajari juga. Nah, jadi itu yang keenam syarat untuk mencari ilmu waktu yang lama. Adalah yang mondok sampai belasan tahun. Betul. Lama betul. Tapi ilmunya memang betul-betul top. Hebat. Nah, ini syarat-syarat untuk mencari ilmu. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.